Alright, hello nih guys, nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Sekai itu. Karena kali ini kita akan showcase ini Ajikete Mas Mazare ya, Vegeta, PT Vegeta Zenkai. Yang mana saya belum belum apa namanya showcase ya karakter ini ya. Dan akhirnya kita showcase, semuanya sudah saya maksin. Kecuali untuk Artbus ya, Artbus saya nggak terlalu peduli ya karakter ini. Artbus itu untuk karakter-karakter baru aja. Dan karakter ini cukup bagus dan akan saya gunakan bersama dengan UI Goku di tim Universal Survival Saga dengan leader karakter ini. BTW ini hujan ya, semoga suaranya nggak masuk untuk hujannya, mohon maaf kalau kedengeran. Jadi kita langsung aja ya ke game pertama, let's go. Oke, game pertama ya. Asik. Oke, kita langsung blue card. Jimiru. 14 di sini. Blue card mungkin. Oke, musuh otomatis ya di situ karena auto lock gitu ya. Mati pak. Ada blast ya, ini timnya lebih ke blast, lebih ke strike ya. Yes sir. Ya areal. Orewa uchu ichi da. Mati. Nice. Oke, harus menang. Dan mungkin saya akan coba. Damn, 987 juga sulit sih. That's a lot of damage, bro. Empuk kali nih karakter MJ. Nanti ultimate tuh. Ya, saya mau LF nggak jadi anjir. Ini yang besar banget nih karakter. Nice. Oke, kita lihat apa namanya? Rising Rush Push. Jadi kita coba untuk dapetin LF dah. Empuk kali nih karakter. Mungkin equipment saya jelek. Hikmat. Back. Back please. No. Matilah, Chief. Oke, game kedua ya. UI Goku. Betul ini karakter bisa mengcounter UI Goku loh. Wow. Kayaknya dapat perfect nih ya. Hanya tenda ya. Harusnya saya ngaktifin blast kalian sih. Bam. Perfect banis. This is very good. Cepnya hit ya. Baik. Hurray. Brr. Ikuzo.
Oke. Penetral kah? Kalau tidak penetral sakit ini. Jangan netral pak. Nice. Ini kita bisa dapat LF di sini ya. Ini tim saya lebih 13 jadi tag damage nya juga nggak terlalu gitu. Let's go. Kita dapat LF. Nice, kurang sub count. Di sini menggunakan asik. Kita menggunakan apa namanya? Triple endurance ya. Ini ngapain ya? D5. Oh ya, untuk Vegeta itu punya cover chain gak sih? Bisa ya? Ah. Oke. Oke. Suka anjir. Kita punya endurance di sini. Drop. Ah. Gameplaynya nggak jelas ini. Tak LF aja ya. Oke. Okay. Asik. Enak padahal loh. Kita main agak sabar. Sudah. Dan kita kelok terus anjir. Ah, drop. Oke. Okay. Ah, gameplay gak jelas. Bocil ini. Bukan? Sakit ini pak, tapi kita punya endurance. Perfect mungkin. Nice. Kita mulai
tahu cara main musuh. Nice. Itu notif dari One Piece Fondiras. Last game. Sebenarnya cukup. Nice, akhirnya. Gokukun. Akhir damage-nya anjir. Mati sih. No. Let's go. Tapi ada double ultimate ya. Ini agak sulit sih, musuhnya cukup sabar ya. Sebagai video atau enggak punya finish ya. Babaki auto win. Toh. Bombnya akan di rising keras, Pak. Oke. Sakit. Ah, dia mulai ngelag-ngelag, anjir. Ya udahlah. Berarti this lah. Jadi sih kayaknya sih. Jadi itu aja sih untuk video kali ini. Cukup mengecewakan karena emang DC. Tapi ya ini seperti this lah ya. Thank you for watching, minasan. And see you to the next one. Kita live sekalian. Okay.
Sudahlah. Nah, dia kabur. Gitu aja deh. Hajikete, batare!